Kemudian kalau umpamanya terjadi perbedaan pendapat sehingga kemudian harus berdebat
lewat tempat. Dia katakan Al-Quran mensifati mauizah atau nasihat itu dengan sifat hasanah, dengan yang baik. Jika nasihat disampaikan dengan cara yang baik. Sedangkan perdebatan atau diskusi itu tidak cukup dengan cara yang baik. Allah katakan wajadilkum billadzi hi ahsan, dengan cara yang paling baik, dengan cara terbaik. Ini apa rahasia? Kalau nasihat cukup dengan cara yang baik, dengan cara yang baik saja. Tapi kalau debat dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang paling baik, cara terbaik. Dia katakan nasihat, beda nasihat itu kita sampaikan kepada orang yang sefaham, yang sependapat, tidak masalah. Kalau kita bicara, dua orang dengan orang, dengan kawan bicara kita, siapapun yang kita ajak bicara, kalau kita sependapat, itu apa yang kita sampaikan dengan cara yang baik, sama-sama paham. Tapi kalau jidal perdebatan tidak dengan cara yang baik, sebab apa? Kalau perdebatan itu biasanya dilakukan dengan cara dengan orang yang tidak sependapat dengan kita. Sampai mereka, bisa kita bayangkan kepada manusia, mereka sampai berani mengkafirkan manusia terbaik. Pada pertemuan yang lalu saya sampaikan, ini bab kita, bab takfir, yang mengkafirkan orang lain. Ini faham ini diusung oleh dua kelompok besar. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah. Jadi, dan ideologi takfir ini bukan hanya sebatas sikap, tapi juga masuk pada tataran ideologis. Cuma ideologi mereka itu mengkafirkan orang, bukan hanya sekedar menyaksikan pada kekuatan dan tindakan. Nah, ideologi keyakinan, pokoknya orang di luar kami kafir. Nah, yang dikafirkan itu bukan orang biasa. Yang dikafirkan itu kan sahabat Rasulullah SAW. Manusia terbaik, manusia yang mendapatkan tazkiyah, mendapatkan ujian dari Al-Quran, dari Rasulullah SAW, beserta tokoh yang mereka dikafirkan. Ini bagaimana Abbas bisa berdialog dengan mereka. Nah, ini saya sampaikan lagi, jadi banyak mutiara atau hikmah pelajaran ibrah yang menampilkan itu. Saya sengaja menampilkan memaparkan ini dalam pelajaran kita. Bapak dan Ibu, hamba Allah. Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib terhadap kaum Khawarij. Bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib menghadapi orang-orang yang keluar, orang yang mengangkat senjata melawan beliau, dan bukan saja mengangkat senjata, melakukan pemberontakan, melakukan makar. Apakah orang-orang Khawarij yang mengangkat senjata memberontak kepada Anda, melawan Anda,
terhadap hal-hal itu. Minal kufri faru, minal kufri faru. Justru mereka melakukan tindakan itu dalam usaha untuk melarikan diri dari kekafiran. Ya, jadi mengangkat senjata, memberontak, melawan pemerintah yang sah, melakukan perbuatan makar. Justru apa? Justru itu semua dilakukan dalam rangka melarikan diri dari kekafiran. Kufar, balik lagi kufar. Apakah mereka kafir? Oh tidak, mereka tidak kafir. Justru mereka itu ingin lari dari kekafiran. Orang yang mengkafirkan sahabat, oleh Ali bin Abi Thalib tidak kafir. Bahkan Ali memahami itu adalah sebuah upaya usaha untuk membebaskan diri daripada kekafiran. Ini luar biasa. Ya. Ditanya lagi, "Amunafiqun?" Apakah mereka orang munafik? Apa jawabannya? Tidak. Karena orang munafik itu la yaqulullah illa qalila. Orang munafik itu tidak berzikir kepada Allah, melainkan sedikit seperti yang sudah dalam Al-Qur'an. Sedangkan orang-orang khawarij biasa ya. Ibadahnya luar biasa. Ibadah yang mereka lakukan tidak kalah dengan yang dilakukan orang yang oleh para sahabat dalam bab ibadah, amalan ibadah. Bagaimana mungkin orang seperti itu dikatakan munafik? Orang munafik itu salah satu sifatnya adalah tidak mengenal Allah. Mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, melainkan sedikit. Sedangkan Imam Khalid banyak. Kalau bukan orang kafir, bukan munafik, siapa dah? Apa jawabannya? Kaum membawa ada mereka itu sekelompok manusia yang tidak mau taat kepada kita, yang membangkang, nggak menurut bahasanya bakau. Babau, mukot. Karena mereka membangkang ini, maka mereka berani membangkang. Karena memang dalam fikih, dalam fikih, dalam fikih politik ya, siasat. Orang yang membangkang akan berbuat baik. Dan saya biarkan, bahayakan, bahayakan pemerintah, bahayakan masyarakat ini membuat apa namanya, bahayakan stabilitas keamanan itu. Contohkan oleh jadi mereka itu kaum membawa, mereka itu cuma sekelompok orang yang tidak mau ikut sama kita aja, mereka tidak kafir. Nah ini penting sekali kita pahami. Nah selanjutnya ini adalah beberapa pesan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada mereka, orang-orang kafir. Menyampaikan pesan ini. Kalian memiliki tiga hak di hadapan kami. Kalian bukan orang kafir. Bukan juga kami tidak juga mengatakan kalian munafik. Satu, kami tidak melarang kalian untuk sholat di masjid kami. Ya bagaimana dilarang? Bagaimana dilarang? Muslim, Islam. Tidak punya hak seperti itu, kita melarang orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah untuk salat di masjid kita. Enggak ada fikihnya, enggak ada aturannya. Setiap man kullu man nataqa bi syahadataini fa huwa mu'min. Setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wajib dihukumi sebagai muslim, mukmin. Masalah dia tidak percaya dengan ucapan yang diucapkannya itu baru urusan kita. Nahkum zawahir wallahu yatawalla as-sarar. Kita menghukum seorang berdasarkan lahiriahnya. Apa yang ada di hatinya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami tidak menghalangi kalian untuk mengambil hal para pasang perang. Walaupun perang bersama kita tidak kasih.
Khalid terhadap Abu Khalid, karena memang mereka melakukan pemberontakan, melakukan makar. Jelas dong, ada kita bertegas yang saya biarkan. Nah ini sikap secara ringkas dan sikap hari dan membawanya mengkafirkan. Nah sekarang kita masuk kepada tema kita munazarah, dialog. Dialog yang tadi membahas dengan kaum khawarij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya kutip pernyataan Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah berkaitan dengan sikap Ali bin Abi Thalib terhadap Al-Mukhari, yang di sini juga terdapat satu hikmah pelajaran atau mutiara. Qala Syekhul Islam fil fatawa, Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah berkata dalam majmu' fatawa, kumpulan fatwa beliau, al-khawarij, kaum khawarij, lam kafirhum Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan kaum khawarij, tidak mengatakan kaum khawarij kafir. Wasaq bin Abi Waqqas juga, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat rasulullah sahabat dan membasari Nabi Jannah, yang disebutkan ada 10 orang sahabat yang menjadi surga di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas wa ghairihima wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Artinya sahabat-sahabat yang lain juga tidak mengkafirkan, tidak seorang pun sahabat yang mengatakan kaum khawarij kafir. Lalu apa kata mereka? Bal ja'aluhu muslimin. Bal ja'aluhu muslimin. Justru para sahabat menganggap orang-orang khawarij termasuk atau masuk dalam barisan kaum muslimin. Orang yang mengkafirkan sahabat, sahabat tidak mengkafirkan, tidak justru mengkafirkan mereka. Kalau kita kan enak, balas. Ente mengkafirkan saya mengkafirkan ente. Balas, kan enak. Sahabatnya. Nanti kita lihat bagaimana keutamaan sahabat. Ya. Bal ja'aluhum min al-muslimin. Bahkan para sahabat ini menganggap kaum khawarij itu muslim. Ma'atitalihim. Walaupun para sahabat memerangi kaum khawarij, kalau dianggap muslim kok diperangi, banyak ada rasanya. Ma'atitalihim. Walaupun para sahabat memerangi kaum khawarij, walam yuqatiluhum Ali, dan Ali pun tidak memerangi mereka, hatta samakud dam al-haram, sampai orang-orang khawarij menumpahkan darah. Artinya memang mereka yang memulai konfrontasi, wa agharu ala amwalil muslimin, dan menghalalkan darah. Selain menghalalkan orang khawarij, selain menghalalkan darah kaum muslimin, juga menghalalkan hartanya. Jadi orang yang diperangi hartanya diambil, dijarah. Faqatalahum lidafi zulmihim wa bughihim wa baghihim la li'annahum kuffar. Karena itulah kemudian Ali memerangi mereka dalam rangka menangkis atau melenyapkan kezaliman dan pemberontakan yang mereka lakukan. Mereka diperangi karena itu, bukan karena mereka itu kafir. Ya, Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang khawarij bukan karena Ali bin Abi Thalib menganggap orang khawarij itu kafir. Walidaya sebabnya. Dan Yusbi jarit harimah, karena itulah ketika
Thalib memerangi mereka, Ali bin Abi Thalib tidak menawan kaum wanitanya, tidak ditawan. Ini kan ketika perang. Kalau kita perang dengan orang kafir, mereka kalah, hartanya diambil. Kemudian sebagian mereka dijadikan tawanan. Dan tawanan itu satu kaum wanita. Kalau mereka membawa perempuan, mereka kalah, perempuannya kita ambil. Jadi dalam masa perang, tadi bagi-bagi. Hartanya diambil, orang-orang disertawan, ditawani. Pertama, kaum wanita yang kedua anak-anak, dan kedua orang tua, orang yang berperang, ditawan juga. Nanti itu terserah kepada imam. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib tidak menawan kaum wanita mereka dan juga tidak mengambil harta rampasan perang dari mereka. Nah, ini penting kalau kata Imam Bukhariyah, wa idza kana haula alladziina sabata dhalaluhum bin nass wal ijma' lam yukaffaru ma'a billahi wa rasulihi ittibahihim. Kalau orang-orang yang kesesatannya, ya, orang-orang yang kesesatannya sudah jelas sekali dengan nas Al-Qur'an dan nas ijma sahabat di Al-Qur'an sudah menjelaskan kesesatan mereka, ijma sahabat sudah, para sahabat sudah sepakat bahwa mereka itu kafir, dan mereka itu sesat, tidak kafir, ya. Itu tidak dikafirkan. Dan Allah perintahkan mereka, perintahkan para sahabat untuk memerangi mereka. Pakai fatih kawadi fil talifin alladina istabara alaihim alhaq di masjid gharata fiha madwa ahlamin. Kalau orang-orang yang jelas-jelas kesesatannya dengan nas Al-Quran dan ijma para sahabat, bagaimana kita dengan firqah-firqah lain, ya, yang mereka tersesat karena kakaknya subhan, ada sesuatu yang tidak jelas. Sebab itu sesuatu yang tidak jelas dan samar sehingga salah mengambil kesimpulan. Bagaimana mereka akan bisa dikafirkan? Padahal para sahabat saja, ya, bisa salah. Ghalata fiha fi masail man huwa a'lam minhum. Para sahabat yang jelas lebih alim, lebih faham tentang agama bisa salah. Bagaimana pula dengan orang-orang biasa? Nah, selanjutnya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan wal aslu anna dima' al-muslimina wa amwalihim wa aradhihim muharramah min ba'dihim 'ala ba'din la tahillu illa bi'idznillah wa rasulih. Prinsip dasar adalah bahwa darah, harta, kehormatan kaum muslimin adalah haram. Dilindungi. Tidak boleh saling menghalalkan antara yang satu dengan yang lain dalam satu apa? Masalah pertama, darah. Yang kedua, harta. Yang ketiga, kehormatan. Ini semuanya haram hukumnya. Darah seorang muslim haram bagi orang, siapapun pelakunya. Harta seorang muslim haram diambil, kehormatan seorang muslim haram diambil, rusak. Semua itu tidak bisa menjadi halal kecuali Allah dan Rasulnya mengizinkan. Nah, kepada ibu hamba Allah dan orang-orang mutiara yang sangat berharga, disampaikan oleh Syekh Islam sikap Ali bin Abi Thalib dan para sahabat terhadap kaum Khawarij. Nah, selanjutnya kita masuk kepada di
dialog. Ini diceritakan langsung oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat ini dibawakan oleh ditulis oleh para ulama dalam beberapa kitab, di antaranya seperti yang saya sampaikan kemarin oleh Dr. Abdul Rahman yang pernah baca dalam mengumumkan ayat sahabat. Ibnu Abbas ini menceritakan, dia katakan begini, orang-orang Khawarij memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib, berkumpul di satu daerah dan keluar dari kata-kata memberontak kepada khalifah. Mereka ketika itu berjumlah 6.000 orang, banyak ya. 6.000 orang berkumpul dalam di satu tempat membawa senjata memberontak. Kemudian semenjak Khawarij berkumpul ke Abbas, tidaklah ada seorang yang mengunjungi Ali radhiyallahu ta'ala anhu melainkan dia berkata mengatakan beliau, ya Amirul Mukminin, kaum Khawarij telah berkumpul untuk memerangimu. Waspada, hati-hati. Kaum Khawarij berkumpul melakukan makar, angkat senjata. Ali bin Abi Thalib menanggapi dengan ringan, santai aja, biarkan mereka, biarkan mereka. Aku tidak akan memerangi mereka hingga mereka memerangiku dan sungguh mereka akan melakukannya. Kebijaksanaan, kebijakan sekaligus kebijaksanaan yang diambil atau yang dimiliki oleh Ali radhiyallahu anhu. Luar biasa menghadapi orang-orang yang berbahaya itu harus bersabar. Biarkan mereka. Karena sikap Ali yang tidak mengkafirkan mereka. Kita tidak akan menghancurkan mereka, kita akan memerangi mereka sebelum mereka memulai konfrontasi. Selanjutnya, hingga di suatu hari yang terik, saat masuk waktu zuhur, aku menemui Ali bin Abi Thalib Abbas. Aku berkata, wahai Amirul Mukminin, tunggulah cuaca dingin untuk salat zuhur. Sepertinya aku akan mendatangi mereka untuk berdialog. Minta izin dulu kepada khalifah. Ali bin Abbas meminta izin kepada Ali untuk berdialog menemui kaum Khawarij. Ali bin Abi Thalib berkata, ya Ibnu Abbas, aku mengkhawatirkanmu. Aku mengkhawatirkan Ali bin Abi Thalib karakter sifat orang-orang Khawarij. Aku mengkhawatirkan keselamatan. Yang engkau akan datang ini membawa senjata. Salah-salah. Lalu apa kata Ibnu Abbas? Ini orang yang bijaksana. Sama-sama bijaksana. Sahabat yang mulia berdiskusi. Ya Amirul Mukminin, janganlah kau khawatirkan diri. Aku bukanlah orang yang berakhlak buruk dan aku tidak pernah menyakiti seorang pun. Kalau begitu keadaannya, aku bukanlah orang yang berakhlak buruk. Semua orang tahu akhlak Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, seorang orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqih fihi wa 'allimhu. Ya Allah, Ibnu Abbas memiliki
ilmu yang mendalam dalam agama dan ajaran kepada beliau, kepada tafsir. Jadi karena memang tidak ada masalah dengan orang Khawarij, lantas insyaallah dapat. Saya sama sekali tidak punya masalah pribadi, tidak ada kepentingan apa. Kalau lantas tapi disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abbas melanjutkan ceritanya, jubah terbaik dari Yaman segera dipakai, urapikan rambutku dan melangkahkan kaki hingga masuk di barisan mereka di tengah siang. Ibnu Abbas mengatakan, aku benar-benar berada di tengah suatu kaum yang belum pernah menjumpai orang yang sangat bersemangat beribadah seperti mereka. Aku benar-benar berada di tengah suatu kaum yang belum pernah menjumpai orang yang sangat beribadah seperti mereka. Itu apa sih? Ini di tengah-tengah para sahabat. Apa kurangnya para sahabat? Apa yang kurang? Sampai Abbas mengatakan seperti ini, aku tidak pernah melihat orang yang lebih semangat dalam beribadah lebih mereka. Para sahabat mereka kalah. Dahi-dahi mereka penuh luka bekas sujud. Tangan-tangan menebal bagaikan lutut-lutut unta. Wajah-wajah mereka pucat pasi karena tidak tidur menghabiskan malam untuk beribadah. Contohkan modal waktu
pesan Pak untuk dalam dunia pendidikan kita diberi pesan antara itu. Kalau mau ngajar pakai pakaian yang paling bagus. Mau ngajar pakaian yang meyakinkan. Ternyata kemudian apa yang dilakukan oleh Abbas ini dianggap aib. Ini pertanyaan ya, tapi pertanyaan itu nada menyalahkan. Kalau bahasa aslinya mahadir khullah, model format model pertanyaan seperti ini mahadir khullah itu pakai model aku. Anda sahabat, orang berilmu, orang samulia, apa yang seperti ini? Dan ini gak pantas kan? Gak pantas. Gambarnya yang kita pakai apa itu? Dan pasti apa yang kita dengar badan orang berkurus yang sudah hari-hari gak mandi. Ya, seperti itu ya. Yang menghadapi ormas atau orang yang pelete, ecis, nah, kita mendapatkan respon. Nah, hadirulah. Mata.